nih, coba ya. Coba nih. Ini udah netral. Udah netral nih ya. Netral ya. Coba ya. Ini satu. Satu. Satu ya. Satu. Dua. Dua. Tiga. Tiga. Udah nggak bisa nih. Udah nggak bisa ya. Tiga doang satu, ya. Tiga doang. Yo guys, kembali lagi bersama Raymond Kibli sini. Oke, ini melanjutkan konten prepare yang kemarin ya guys ya. Ternyata masih ada kendala, masih ada masalah. Kemarin kan kendalanya itu di bagian gear belakang ya, baut propolnya itu lepas dan ada yang melengkung, ada yang hilang gitu ya. Dan sekarang ini masuk ke yang kemarin-kemarin gitu ya, ke rasionya gitu ya. Jadi ini masalahnya di rasio. Jadi cuman bisa gigi 1 sampai 3 doang gitu. Nggak bisa sampai gigi 4. Jadi kalau 1 2 3 dikebawain lagi itu udah netral ya guys ya, itu nggak bisa 4 5 6 itu nggak ada gitu ya. Dan ketahuan ini juga pas di laut ya, pas ngabuburit sama pas ngabuburit ya, ketahuannya gitu ya guys ya. Nih pas pertama bawa udah kayak curiga gitu, kok giginya kayak gini. Pas dioper itu kayak ngurangin gitu kan, dioper tambah kok kayak ngurangin. Pas itu kan pernah itu yang ambrol itu kayaknya di sini kayaknya gitu ya. Iya. Masalahnya di situ kayaknya kayak langsung gigi satu mungkin ya. Jadi kayak ibaratnya gigi 3 mau dioper gigi 4 itu ngurangin ke gigi 2 gitu. Jadi kaget. Iya. Nih coba ya. Coba nih. Ini udah netral. Udah netral nih ya. Netral ya. Coba ya. Ini satu. Satu. Satu ya. Satu. Dua. Dua. Tiga. Tiga. Udah enggak bisa nih. Udah enggak bisa ya. Gigi 3 doang ya. Tiga doang. Tiga doang ya guys ya. Enggak bisa ditambahin lagi. Padahal malah netral nih. Coba bisa netral nggak? Ini netral ya. Netral ya. Netral. Atas. Satu. Satu. Dua. Dua. Tiga. Tiga. Netral guys ya. Netral. Ini gimana nih? Ditambahin lagi netral. Mungkin kalian ada yang tahu ya, silakan komen di bawah sini ya guys ya. Mungkin ada yang lebih berpengalaman ya. Silakan kalian komen di bawah sini ya, biar ngebantu kita buat cari tahu kira-kira kenapa nih guys ya. Niatnya sih mau dibelah mungkin ya, di bengkelnya di JRT tuh. Ya sekalian gedein sese gitu. Gedein sese ya. Kalau gedein enggak sih, dimodif doang lah sese. Seher modif gitu ya. Jadi ya, masih bisa buat harian ya guys ya. Iya ya, kayak punya siapa ya yang kemarin tuh, yang motor standar harian tapi larinya kenceng tuh guys ya. Jadi kompresi lebih padat, tenaga juga lebih. Tapi kalau misal terlalu padu itu juga bahaya ya. Bahaya ya, takut nabrak. Nabrak ya, antara piston sama klepnya itu takut ya, tabrakan kayak gini. Nanti bisa amprol malah motornya gitu, guys. Tentunya kemarin kita udah jadi ngabuburin nih. Kalau nggak jadi ngabuburin udah kelewat lebaran ya, guys ya. Nantikan THR dari Raymond Kibli, guys ya. Ya kapan-kapan ya, pokoknya ada THR gitu buat kalian, guys. Yeah. Don't you see?
Oke guys ya, ini udah dibongkar guys ya. Kita coba lagi ya. Ini kan udah keton ya, transparan gini enggak ada pengalanya. Coba Min, coba lagi nih. Kira-kira jadi apa enggak nih ya? Ini belum diapa-apain guys ya. Coba. Ini netral ya? Hitung-hitung ya. Netral ya. Oke. Ini ke bawah langsung 2. 2. 3. 4. 5. 6. 6 habis. Coba jadi ya guys ya. Kalian tadi ya, tadi enggak jadi ya sampai 3 doang ya. Ini 6. Ini belum diapa-apain loh guys ya. Coba coba di kurangin. 5. 4. 3. 2. Langsung netral nih. Netral. Ini gimana nih? Satu lagi. Netral ya guys ya. Ini kenapa ya guys ya? Kalian mungkin ada yang tahu ya. Silakan komentar di bawah sini guys ya. Ini cuma dibongkar doang, ini belum diapa-apain. Kok udah jadi gitu? Kayaknya kesambet pas di loket. Setan loket tuh nggak terima. Karena gitu bunyinya kekencengan mungkin. Kekencengan. Beneran loh guys ya, tadi nggak bohong. Tadi cuma nyampe 3 doang gitu. Ini baru dibongkar, belum diapa-apain udah jadi. Mungkin setannya keluar dari sini mungkin. Pas ya karena pas ada bloknya itu terkurung nggak bisa keluar mungkin. Kayaknya gitu ya. Ya karena lubang-lubang di bagian ini kecil, kalau ini kan besar. Mungkin keluar. Jadi, aduh, Rahwana ini kesambet guys ya. Sambet sifat aslinya nih kayaknya. Jenengannya kapoten jeneng. Oke guys ya, ternyata itu udah jadi. Ini nggak tahu kendalanya itu tadi di mana gitu guys ya. Ini tadi dicopot, habis itu langsung jadi gitu. Padahal belum diapa-apain guys ya. Kalian bisa lihat sendiri ya tadi di awal-awal ya kan, nyampe 3 doang gitu. Habis 3 itu langsung netral gitu guys ya. Ini gimana nih guys ya, kayaknya ini motor sama gitu pas kita bayar-bayar di pantai gitu ya guys ya. Gimana nih Min? Mungkin pasang lagi, coba nanti kira-kira kayak gitu lagi apa enggak ya? Pasang terus dihidupin gitu. Dihidupin ya. Karena ini kalau kayak gini nggak bisa dihidupin guys ya. Olinya aja dicopot nih. Ini dicopot, dibuang. Ya dibuang apa? Dikeluarin gitu guys ya. Seems to follow like a shadow, dark and cold to the touch. Oke guys ya, dan sekarang kita coba lagi karena bloknya udah dipasang ya, bloknya udah dipasang, kita mau coba lagi, coba Min ya. Berarti ini kalau nggak waras ya, ini berarti bloknya yang rusak ya guys ya. Kita harus ganti blok lagi, ngecat lagi guys ya. Oke, coba. Belum ya? Netral ya. Netral ya. Oke. Satu. Dua, tiga. Dua, tiga ya. Empat. Lima. Enam. Nah, itu ditarik apa di kalau ini nggak ada apa-apain, nggak ada apa-apain lagi, sekali lagi ini udah jadi ya. Ya kadang jadi kadang enggak gitu. Satu ya. Satu. Dua. Tiga. Empat. Enam.
akan netralin lagi dulu. Netral. Netral ya. Satu, netral ya. Satu, dua. Dua. Tiga. Belum masuk nih. Tiga ya. Tiga. Mentok di tiga nih. Mentok di tiga, kayak tadi berarti ya. Tiga guysnya nih. Padahal tadi pas bloknya nggak dipasang itu jadi 6 gitu ya. Coba ya, ini nggak diapa-apain kan? Sambil ditarik coba, ditarik. Kalau ditarik, jadi nih. Jadi, coba. Kalau didorong dulu, dorong dulu ya. Kalau didorong dulu nggak bakal masuk nih. Didorong. Karena di bagian blok kan ada yang buat nahan ininya nih, biar nggak kocak nih. Kayak apa ya? Karena itu udah kemakan gitu ya, kayak benjolan itu. Mungkin ini udah kemakan, jadi si nahan ininya kurang gimana ya, kurang rapet gitu. Berarti mungkin ini ganti blok lagi ya. Iya, mungkin ganti blok lagi. Ganti blok lagi, ngecat lagi guys ya. Jadi coba giginya kalau sambil ditarik. Coba-coba ya. Ke sini. Yuk, 1 2 3. Ini berapa? Langsung 4 nih, 4. Langsung 4 ya. 5. 5. Jadi ini 6, 6 ya. 6. Coba ini dari netral. Ya. Ini 1 ya. 1 2 2 3, 3 4, 4 5 6. Mudah banget tuh, maksudnya kan mudah banget. Krak, krak, krak. Kayak kalau nggak dipegangin coba. Coba coba. Dengerin suaranya, pasti krak 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 kayak gitu. Satu ya. Dua. Dua. Tiga. Tiga. Empat. Empat. Sampai sih enam nih. Enam ya. Kadang jadi kadang enggak ya. Kadang enggak ya. Berarti kadang penahannya itu waras, kadang enggak gitu ya. Kayak ya, ini gitu. Di antara dua ini sih, kalau nggak ininya ya bloknya ya, ya udah kemakan. Berarti nanti kedepannya ini mau diapain nih? Ya coba ganti dua-duanya. Ganti dua-duanya, ganti blok juga ya. Iya, ganti blok sama ganti ini juga. Siapa tahu. Tapi tadi pas bloknya dicopot jadi lo ya? Iya, pas bloknya dicopot jadi sih. Betul. Coba ya, kan kamu di rumah banyak blok ya, banyak blok main di rumah ya. Jangan dicat dulu mungkin. Jangan dicat, dicoba dulu buat pasang. Jalan-jalan gitu kayak apa? Mungkin siapa tahu jadi ya. Ya ke panter gitu, dibawa ke panter kayak apa? Berarti nanti kalau ini dipasang blok yang lain jadi, berarti ini dari bloknya gitu. Kita ngecat lagi guys ya, ya ntar tungguin ya. Pasang pakai blok lain kayak gini, mungkin dari ini. Harus diganti ya. Tapi kamu banyak banget di rumah sih kayak gitu. Ini sih banyak sih. Bingungnya rasio itu banyak banget rasio, ya. Rasio ya ada 5 set mungkin. 5 set ya rasio ya guys ya. Ya udah ya, ini kan udah ketahuan masalahnya di mana gitu ya guys ya. Antara dua inilah pokoknya, gigit bos nyelang sama blok kanan. Aku kira nih motor kesambet gitu. Pas dibongkar belum ada apa-apa yang jadi, pas dipasang itu kayak gini. Ternyata masalahnya itu ada di blok bagian kanan ya guys ya. Aku kira kemarin pas aku naring ini kayak apa ya, panjangan gitu pas aku narik itunya, apa sih kalau itu sih mungkin nggak ngaruh, nggak ngaruh kayaknya ya, nggak nempel ke rasio. Kalau yang nempel ke rasio kan ada botolan rasio, terus bintang rasio tuh, bintang rasio yang ngoper sama gigi prosnelan. Kalau yang aslinya itu cuman masuk doang ya. Iya, ini kayak gitu ya cara kerja dari rasio ya. Oke, ini karena udah ketahuan, jadi masalahnya itu ada di blok bagian kanan itu nggak waras ya, kayak ada benjolan ya, yang buat nahan itu udah kemakan guys ya, jadi los gitu, nggak bisa digigi gitu. Kecuali giginya kita kalau ditarik gini ya, kita gitu baru jadi gitu guys ya. Tapi kalau nggak gede apapun ya, nggak dipegangin itu nggak bakalan jadi gitu. Mungkin nyampe juga lepasan itu, dulu kan pernah review motornya keras itu yang pink sama yang rangka karat. Iya. Kan yang punya rangka karat dulu bloknya kayak gitu minus. Terus ditukar sama punyaku, aku ditambahin. Mungkin yang ini nih yang kepasang kayaknya gitu. Kayaknya ya. Bawaan motor yang itu ya. Makanya saya kemarin penasaran lihat video yang pas di rempur sama kamu tuh. Kalau blok yang dari dia kan dulu warna apa ya? Lupa sih. Warna standar sih. Kalau kemarin warna standar. Standar ya. Warna standar mungkin ya. Blok yang itu tuh. Coba nanti pasang blok yang karbon atau mungkin blok yang masih standar ada nggak? Masih standar ada. Masih ada ya. Masih ada ya guys ya. Coba pasang dulu kayak coba apa ya, buat pasang jalan-jalan sana sini gitu. Kalau masih kalau normal ya pasang yang itu tangan. Cek lagi ya guys ya. Oke ya, jadi ya
ini udah ketahuan masalahnya. Untuk kemarin kita udah ngabuburit loh guys ya. Kalau kemarin kita nggak jadi ngabuburit nih, kita nggak bakal ngabuburit soalnya Lebaran udah ya udah dateng gitu guys ya. Oke ya, mungkin cukup sekian konten kali ini. Ini udah ketahuan masalahnya ada di blok bagian kanan ya. Jadi yang masalah itu bukan rasionya tapi bloknya gitu ya. Oke, mungkin cukup sekian konten kali ini. Terima kasih buat kalian yang udah nonton. Jangan lupa like, subscribe konten-konten dari Remen Kipli ya guys ya. Ini detik-detik menuju 100.000 subscriber. Dukung terus Remen Kipli ya guys ya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita next konten selanjutnya. Let's go.